Ternyata keripik kentang adalah makanan yang umumnya tinggi kalori dan rendah gizi. Makan keripik kentang secara berlebihan bisa menyebabkan peningkatan berat badan dibanding makanan lain, karena seringkali digoreng dalam minyak, yang dapat membuatnya tinggi kalori. Keripik kentang biasanya rendah serat, protein, vitamin, dan mineral. Ini berarti makanan ini tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Dan seseorang mungkin makan lebih banyak untuk merasa kenyang, yang dapat mengakibatkan asupan kalori yang berlebihan. Migrasi kelelawar di Kasanka adalah salah satu fenomena alam yang sangat menakjubkan. Kasanka National Park terletak di Zambia, Afrika, dan setiap tahun pada bulan November hingga Desember, ratusan ribu bahkan jutaan kelelawar buah berwarna jerami atau straw colored fruit bat melakukan migrasi ke tempat ini. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa ada sekitar 10 hingga 15 juta kelelawar yang berkumpul di Taman Nasional ini selama musim migrasi. Juan Pedro Franco adalah manusia terberat dalam sejarah. Lahir pada tanggal 5 Desember 1985 di Aguascalientes, Meksiko. Pada akhir masa remajanya, berat badannya sudah melebihi 200 kg, 440 pon, dan terus meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Pada tahun 2017, berat badan Juan Pedro Franco mencapai puncaknya sekitar 595 kg, 1.311 pon, yang menyebabkan masalah kesehatan yang signifikan, termasuk diabetes, masalah jantung, dan kesulitan bergerak. Franco menjalani serangkaian perawatan medis, termasuk diet ketat, terapi fisik, dan akhirnya operasi bariatrik. Tujuan pengobatannya bukan hanya untuk mengurangi berat badannya tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Kutu kasur adalah serangga mikroskopis yang hidup di tempat tidur dan benda-benda berbulu lainnya. Mereka adalah parasit darah yang menyebabkan gatal-gatal pada manusia dan hewan peliharaan mereka. Kutu kasur sering mencari makan saat kita tidur, menghisap darah untuk bertahan hidup. Selain menyebabkan rasa gatal dan iritasi kulit, kutu kasur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti infeksi kulit. Pengendalian kutu kasur melibatkan mencuci dan membersihkan secara teratur tempat tidur dan pakaian tidur, serta mengganti kasur jika diperlukan. Livi sea dragon atau naga laut berdaun adalah spesies ikan laut yang menarik dan unik, memiliki penampilan yang sangat unik dan menyerupai rumput laut atau daun laut. Ini adalah adaptasi yang membantu mereka terlihat seperti bagian dari lingkungan laut mereka dan melindungi mereka dari predator. Livi sea dragon adalah termasuk anggota keluarga Syngnathidae, yang juga termasuk kuda laut dan ikan pipa. Mereka memiliki karakteristik bersirip dan mulut yang menyerupai pipa, meskipun tubuh mereka jauh lebih runcing dan terbentuk mirip dengan rumput laut. Habitat mereka berasal dari perairan sekitar Australia, terutama di sepanjang pantai selatan negara itu, seperti di perairan sekitar New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Ikan pari atau biasa disebut juga stingray adalah ikan laut yang populer di beberapa masakan, terutama di beberapa negara Asia Tenggara. Ikan pari sendiri tidak bersifat beracun secara alami, tetapi mereka memiliki duri beracun yang terletak di ekor mereka. Duri ini bisa sangat tajam dan mengandung racun yang dapat menyebabkan rasa sakit yang parah jika seseorang terluka olehnya. Meskipun ikan pari memiliki duri beracun, orang-orang di beberapa tempat tetap memasak dan mengonsumsi ikan ini dengan hati-hati. Biasanya, duri ikan pari diangkat sebelum memasak untuk menghindari masalah kesehatan.